Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gelatik Channel. Video kali ini kita unboxing ikan baru lagi nih. Kira-kira ikan apa lagi nih ya? Yang pasti ikan palmas nih. Kita beli ikan palmas lagi nih. Coba kita buka ya ini guys, kita lihat. Ya, ini dia baby palmasnya nih. Alhamdulillah hidup ini. Ya, ada yang tahu guys ini palmas apa? Ya, ini palmas Lapradei Polypterus. Mantep ya coraknya nih. Kita aklimasi dulu ya guys. Di palmas Lapradei ini dia jenisnya masuk yang ke lower jaw ya, dan dia itu di alamnya bisa mencapai ukuran 1 meter guys. Lumayan besar juga ya untuk ukuran palmasnya ini kalau sudah besar. Ini Mimin coba udah aklimasi nih 10 menitan tadi. Langsung aja kita buka plastiknya, keluar tuh dia. Nah, ini dia palmas atau Polypterus Lapradei. Lumayan buat tambah-tambah koleksi ikan palmasnya nih. Ya, palmas itu banyak jenisnya guys, macam-macam deh. Gak cuma Senegalus atau albino itu. Ya, albino sama sih sama Senegalus, dia satu jenis, cuma beda varian aja deh. Tuh. Mudah-mudahan aja nih gak dihap sama albino ya. Ngeri juga soalnya nih. Kita konteng sama albino yang 20 up ukurannya. Semoga aman aja sih. Lapradei ini ukurannya 10-12 cm sih. Kemarin di deskripsi produknya Mimin kemarin beli di Tokopedia. Untuk BB-nya kemarin harga 35.000 ini Mimin beli. Semoga di sini cepat besar ya. Banyak pakannya juga tuh, udah Mimin siapin cerenya tuh. Palmas Lapradei tuh. Ini ada gabus juga nih, gabus sawah tuh. Tuh, keren kan guys. Oh ya, Lapradei ini agak mirip-mirip sama palmas PBB ya, palmas bicir-bicir. Dari bentuk sama gradasi coraknya mirip sekali deh sama PBB. Untuk PBB itu memang dari segi harga cukup jauh guys ya sama Lapradei ini. Jadi ya pinter-pinter aja dah untuk yang beli jenis PBB itu, cara ngebedainnya Lapradei dengan palmas PBB. Ya, kalau kita beli PBB dapatnya Lapradei ya kasihan juga gitu guys. Kalau yang kurang paham dengan palmas ini, wah, langsung ngacir tuh kemana tuh? Wow, dia di sini tuh. Tuh coraknya tuh guys, dia bergaris gitu ya guys. Cukup unik juga ini palmas Lapradei ini. Yang Mimin suka ini ya karena nanti ukurannya bisa besar sih guys. Ya, mudah-mudahan cepat besar sih di tank ini. Ini tank ukuran pembesaran 90x40 nih guys. Nanti kalau besar lagi saya pindahin lagi ke tank yang lebih besar lagi nih guys. Ya udah, cukup sekian dulu ya video kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.